telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ibu Tandi Puji Lestari pada hari Jumat 12 Januari dalam usia 38 tahun. Almarhum adalah jemaat Gereja Pengharapan Allah Solo dan kakak dari Ibu Tandilani Purwanti, koordinator Gereja Pengharapan Allah Salatiga. Segenap jemaat dan tim kepemimpinan turut berbela sungkawa. Kiranya penghiburan Roh Kudus menyertai segenap keluarga yang ditinggalkan. Jangan lewatkan persekutuan Usia Emas yang akan diadakan pada hari Senin 22 Januari pukul 6 sore, bertempat di Ruang Rehat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Hafid. Shalom saudara sekalian, tema tahun ini bagi kita semua adalah reborn atau mengalami kelahiran kembali. Seperti seekor ulat sutra yang berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi seekor kupu-kupu yang indah yang menyukakan hati banyak orang. Demikian pula kita berharap pada tahun ini kita mengalami transformasi kehidupan seperti itu, yaitu mengalami kelahiran kembali di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari kita yang sebelumnya. Subtema yang menjadi bagian daripada tema tahunan kita adalah tiga, saudara sekalian. Yang pertama adalah New Anointing. Saudara sekalian, New Anointing adalah pengurapan yang baru. Dan di dalam Alkitab, semua hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, mereka diurapi dengan satu tujuan khusus. Saudara sekalian, kita tidak mau hanya hidup untuk mengejar tujuan kita sendiri, tetapi tahun ini kita akan belajar hidup mengejar tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Yang kedua adalah new values atau nilai-nilai yang baru. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan yang lahir baru, kita perlu hidup dalam standar-standar moral atau nilai-nilai kehidupan yang baru. Saudara sekalian, sebagian orang berpikir bahwa mereka akan dihargai oleh orang lain ketika mereka memiliki barang-barang yang mahal, memiliki kendaraan yang mahal, dan yang lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa harga diri mereka ditentukan oleh itu. Itulah nilai yang mereka anut. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita menganut sebuah nilai kehidupan yang baru. Bahwa kita akan menjadi pribadi yang berharga ketika kita hidup sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah subtema kita adalah new style atau gaya yang baru. Saudara sekalian, prinsip firman Tuhan yang kita anut dalam pelayanan tetaplah sama.
tetapi kita akan menggunakan cara-cara yang baru, cara-cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, kita akan menjadi gereja yang relevan dengan kondisi masyarakat pada zaman ini. Saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian untuk betul-betul mengalami perubahan atau transformasi kehidupan di dalam Tuhan. Sehingga tahun ini menjadi tahun di mana kita semua mengalami reborn atau kelahiran yang baru, menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang. Untuk itu, saudara sekalian, dalam kehidupan bergereja, kita juga akan banyak mengadakan perbaikan di dalam berbagai macam bidang. Dan saudara-saudara yang melayani Tuhan di dalam departemen-departemen yang ada, pada tahun ini mungkin kita akan mengadakan banyak pertemuan untuk mengadakan evaluasi dan sekaligus berbicara untuk memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki. Saya mengajak saudara-saudara sekalian yang terlibat dalam pelayanan untuk kita meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang kita akan adakan untuk mengadakan banyak perbaikan di dalam gereja ini. Dan saudara-saudara yang belum terlibat dalam pelayanan, saya mengajak saudara sekalian, ayo kita mulai terlibat di dalam pelayanan. Anda boleh mendaftar di dalam berbagai macam kesempatan pelayanan yang dibuka di gereja ini. Dan kita bersama-sama melayani Tuhan, kita akan sambut tahun ini bersama-sama tahun berkat Tuhan bagi kita semua, mengalami kelahiran kembali, berkat Tuhan melimpah atas kita, dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.